Atas nama Dewan Paroki, kami siap untuk mendukung seluruh karya pelayanan Pastor Paroki Baru Romo Gabriel Harim di paroki ini. Letang tembak berbo haji titis tuat kami kulit curi tengah sana umat. Yon! Prabu dan Wilson, anak mengeritan ketua pastor umat wilayah Madiran, ditutup untuk curi titilan umat-umat. Pak Haji kami pepauhan boleh pegoma kapulo wapau nakalo wapanda nendu kekek pikiran ekor rutoni kapu aguna onel seoga mandu patok tumula suka kubah guna kaitu yo kepo te amdor askai uta kesa Korea Bintang Bintang Mori Neka Bapak Bintang Romo Begitu dulu kami Atau Mare Maya Tegi Nami Orang Lontong Romo Tadang Kota Raja Itu sedang Neka Riga Siongwe Neka Curburu Neka Rintis Neperso Romo Kapa Mesemba Kweta Ika Lumbutu Matu habet mu, etan naso batu biat pula kacari beta lewa. Walu dah selamat, kepo. Tengeri di tengong ide mausku, mausku pa, biar muswabiku, mausku kelu, itu boleh mausku hikalis. Sambil ma pastor, akai lagi pa, lerangan di mana. Kepo. Kami juga saat ini, sedang seperti yang pernah sekali nanti kami untuk melepas pergi kan Romo Gede besok atau tepatnya pada tanggal 28 Juli yang akan datang. Rasa juga sama. Itu memang sebuah proses sebagai sepandangan kita. Karena ada perjumpaan, ada juga berpisah. Sudah subscribe. Ada yang datang, ada yang pergi, hal yang biasa. Oleh sebab itu, hasilnya berbahayalah perasaan orang mungkin bisa kaya, baiklah. Jadi kita satukan seluruh perasaan-perasaan atau kesulitan-kesulitan hidup kita ini, kita berkat dari Romo. Maka ini mengungkapkan bahwa ketika keluarga dan tubuhnya akan hantar, itu adalah kemahagiaan yang ada di malam. Imam itu harus dihargai. Dan itu di kita juga di ketihatnya. Imam itu mereka kalau mengikuti harus dihargai. Dan pahala itu akan main. Ibu itu kalau itu ketika mengikuti pindah tempat tugas dari itu ke sini, rumah kita harus dihargai. Itu berarti dihargai hidupmu. Sebagaimana kantor imam mendukung yang namanya itu berkorban. Karena keluar adalah Jadi kita berkata dengan sisi keluarga ini berbahagia dari sekarang keluarga.
Demikian juga keluarga memakai imamat. Sesuatu yang tidak kau dinamiskan, ada yang namanya panci, ada yang memakan. Itu bagi saudara sekali dari kali ini saya menyampaikan. Terima kasih banyak keluarga satu. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pendirikas Humanitas Rimat Katedral Bumenumit Mampastor TPP BKP dan seluruh menerima kami hari ini dengan sukacita. Saya betul senang dan saya diterima di sini sebagai warga, sebagai sekai dari seluruh Mampastor Katedral. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada TPP BKP BKP semua dari kubu, kemudian juga keluarga dan semua yang telah mengantar saya ke tempat ini. Dan terima kasih atas sambutan meriah dari seluruh umat, juga Romo Dini, Omoga, Romo Fardi, para BPP, BKP, dan tokoh umat sudah menyambut kami di sini dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk ramah tamah yang luar biasa ini. Terima kasih yang selimpah-limpahnya dan sebesar-besarnya buat rombongan adik kakak STKD, Oma Opa, Tante, adik kakak semua yang sudah mengantar Romo Gedi untuk datang ke tempat ini. Kita
sama sekali saya tidak membawa idealisme, saya tidak membawa apa-apa. Yang saya bawa ke sini adalah imamat saya, karya-karya saya untuk diabdikan bagi umat di paroki katedral. Saya mau supaya semua umat terjangkau dalam pelayanan pastoral. Yang pertama, yang kedua, saya ingin mengatakan sekaligus mengajak umat, mari kita membangun kerjasama dan sama-sama bekerja bagi seluruh karya pastoral paroki ini. Karena pastoral kita, ya, pastoral yang berkelanjutan dan juga pastoral yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Pastoral berkelanjutan dalam arti bahwa apa yang telah dibuat oleh Romo Beni selama bersama DPP, tentu saya harus lanjutkan bersama DPP yang sama untuk karya-karya pastoral kedepannya. Kemudian pastoral kita juga kan ada kaitan dengan keterhubungan. Karena itu kita mau supaya semua komponen yang ada dalam paroki ini, kelompok-kelompok kategorial, juga kekuatan-kekuatan lainnya, mesti bisa dapat kerjasama dalam membangun paroki ini. Kehadiran saya sebagai pastor paroki, saya ingin menghimpun, ingin mempersatukan kekuatan-kekuatan ini sehingga bisa berjalan bersama dalam sirah bersama dalam reksa pastoral paroki katedral ini. Kemudian poin berikutnya, saya ingin mengajak kita semua, paroki ini adalah ladang Tuhan. Paroki ini adalah ladang Tuhan dan dia ada dalam tanggung jawab kita. Kita semua, baik itu kaum tertabis maupun terbaptis. Karena itu panggilan kita adalah menumbuh kembangkan, merawat, kemudian juga bersama menghidupi paroki ini sebagai ladang Tuhan yang perlu kita jaga dan rawat bersama. Seperti kata kitab suci, Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Filosofi orang Manggarai ini mau menekankan pentingnya kebersamaan, pentingnya persekutuan. Itu orang Manggarai mengungkapkan bantang sama senggalas, todo kongkol stombo, nempung sangge deng gepuk, nempung sangge deng gepuk, lako sama, caca sama, bantang sama, tentu juga di atas semuanya ngaji sama. Filosofi sama-sama ini menjadi spirit dasar bagi seluruh gerak pastoral kita. Itu harapan-harapan saya. Tentu kita berterima kasih kepada Mobene yang kurang lebih 6 tahun berkarya di paroki. Dia telah meletakkan bersama DPP telah meletakkan pastoral yang sangat bagus selama 6 tahun dan telah dilaksanakan baik. Saya yang baru ini melanjutkan. Lalu juga kehadiran saya sekali lagi, saya ingin mempersatukan dan menghimpunkan kita semua. Saya ingin kita berjalan dalam semangat yang sama, dalam perahu yang sama, paroki katedral Ruteng. Terima kasih banyak. Para seluruh umat katedral, kami atas nama umat katedral mengajak seluruh pengurus dewan paroki untuk mendukung bekerja sama dengan pastor paroki yang baru, Romo Gebi Harim, agar pelayanan beliau, karya-karya beliau di paroki ini bisa berdaya guna, bermanfaat bagi seluruh umat di paroki katedral.